Syafa Haris dan Bastian Steel memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka setelah 2 tahun berpacaran. Usai putus, sang ibunda Sarita Abdul Mukti pun bak-bakan menceritakan kondisi putrinya yang dikabarkan diselingkuhi. Dalam wawancara tersebut, Sarita Abdul Mukti mengungkapkan kini putri tercintanya tersebut lebih memilih tinggal di Bali. Lantas apakah Syafa Haris galau karena putus dari Bastian? Hingga ingin memutuskan tinggal di Bali? Syafa Haris kini tengah berada di Bali. Hal ini diketahui dari laman Instagramnya yang kerap memamerkan momen indahnya di Pulau Dewata tersebut. Bukan untuk liburan saja, ternyata artis berusia 17 tahun itu memutuskan untuk tinggal di Bali. Hal itu pun diungkapkan oleh sang ibunda, Sarita Abdul Mukti. Menurutnya, Syafa memilih menetap tinggal di Bali karena sang ayah, Faisal Haris, tengah ada proyek kerja di sana. Ayahnya ada di sana karena ada proyek, tapi Syafa minta izin pengen tinggal di Bali. Makanya kemarin minta izin, boleh nggak ayah? Ya boleh aja di sana, ujar Sarita. Saat ditanya alasan pindah ke Bali, Sarita pun menegaskan bukan karena putus dari Bastian Steel. Menurutnya hal itu dilakukan Syafa karena ingin mencoba hal baru selagi masih muda. Terlebih ada sang ayah yang mengawasinya di sana. Yang penting ada ayahnya yang tinggal di sana. Seminggu sekali ayahnya di Bali, dia pengen eksplor. Gitu ya, mungkin di Jakarta penat. Gak apa-apalah masih muda, ujar Sarita. Belakangan beredar kabar jika Syafa Haris diselingkuhi oleh Bastian Steel. Menanggapi hal itu, Sarita pun mengungkapkan jika dirinya tidak ingin ikut campur. Kendati demikian, mantan suami Faisal Haris ini pun belak-belakan jika Syafa dan Babas masih berhubungan baik setelah putus. Bahkan seminggu setelah putus, keduanya masih makan bersama. Biarkan itu menjadi urusan Babas dan Syafa. Aku sih gak tahu putusnya karena apa ya. Namanya juga anak muda lah ya. Kalau Syafa curhat bilang pun kita udah putus. Seminggu setelah putus mereka masih ketemu. Bastian makan sama aku juga, ujar Sarita. Lebih lanjut, Sarita juga menjelaskan jika masih berhubungan baik dengan Bastian Steel dan keluarganya. Bahkan saat mantan anggota Kubu Junior itu ulang tahun pada 21 September, Sarita masih mengucapkan ulang tahun. Babas sama keluarganya kan udah deket sama aku, mamanya juga, papanya juga baik, kita udah kayak keluarga, jadi sekedar ngucapin gak masalah, karena kita udah kayak keluarga, terjalin silaturahmi. Babas juga masih teleponan, kadang main bareng juga, ujar Sarita. Syafa Haris dan Bastian Steel menjalin kasih selama 2 tahun. Kakak Syafa Haris, Syakila Astari sebelumnya menuding Bastian selingkuh dengan sepupunya sendiri.